Syaiful Anwar dan Winarsih, warga Ngagel Mulyo ini ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Tubuh Syaiful penuh dengan luka bacok pada kepala dan perut bagian kiri. Sementara Winarsih mengalami luka di bagian punggung kirinya. Almarhum Syaiful dan Winarsih adalah dua orang yang meninggal secara tidak wajar. Sehingga untuk mencari penyebab pembunuhan itu, petugas umumnya melakukan otopsi terhadap jenazah. Proses otopsi ternyata menimbulkan biaya, dan anehnya, biaya ini harus ditanggung oleh keluarga korban. Yang lebih mengejutkan, hasil dari otopsi ini akan digunakan oleh polisi untuk melakukan proses penyidikan. Dan bagi keluarga korban, justru ini membuat mereka merasa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Untuk satu jenazah, sedikitnya keluarga korban harus menyediakan dana Rp1.025.000. Belum termasuk biaya ambulans sebesar Rp250.000. Tidak hanya di Surabaya, di Jakarta, kasus serupa juga dialami oleh Ati Suratia. Saat suaminya meninggal tidak wajar di lampu merah Gajah Mada, Jakarta Pusat, Ati harus membayar biaya otopsi dan perawatan jenazah lebih dari Rp1.000.000. Jumlah yang sangat besar. Akibatnya, Ati harus mencari hutangan untuk menebus jenazah suaminya di RSCM. Buat apa dia udah meninggal, disakitin. Mana kita keluar duit. Duit apa kita pinjam. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana Pasal 136, biaya untuk kepentingan penyidikan perkara ditanggung oleh negara. Namun dalam prakteknya, biaya otopsi dibebankan kepada keluarga korban. Nah, tapi kalau polisi memaksakan otopsi itu demi kepentingan mereka, ya harusnya mereka yang menanggung, bukan keluarga itu lagi. Dan negara harus menanggung itu kan apa, kepentingan apa. Itu kan menjadi kewajiban negara untuk kepentingan. Pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri berkilah, siapa yang harus membayar biaya otopsi tidak diatur secara jelas, sehingga rumah sakit membebankannya kepada keluarga korban. Menurut KUHP jelas bahwa biaya bantuan polisi pada dokter itu dibebankan pada pemerintah. Namun pemerintah ini dalam hal ini siapa belum termasuk dalam situ. Kasus biaya otopsi yang dibebankan kepada keluarga korban memang sering menjadi dilema. Di satu sisi, biayanya sangat mahal. Namun jika keluarga menolak, pihak rumah sakit tidak akan mengeluarkan surat kematian. Seharusnya, pemerintah dalam hal ini penegak hukum konsisten untuk menjalankan aturan KUHP sebagai pihak yang menanggung biaya otopsi untuk penyelidikan kasus. Tim Liputan Trans 7.